Selamat siang, welcome back to Laila Bayuni Channel. Nah, kali ini gue lagi di jalan nih, mau menuju ke daerah Sanur. Gue rencananya mau ketemuan dengan teman-teman gue, teman-teman pengajian. Sebenarnya nggak teman pengajian juga, ya teman-teman sehari-hari lah gitu. Tapi kita kebetulan pengajian bareng. Udaranya agak sedikit tadi hujan lebat, sekarang agak gerimis-gerimis gitu. Ya mudah-mudahan nanti walaupun keadaan cuacanya seperti ini, kita masih bisa hangout bareng-bareng. Gua akan mengajak kalian untuk mereview restoran yang termasuk baru di daerah Sanur area. Ya kita ikutin aja ya, katanya sih lucu. Ya kalau gue lihat dari gambarnya itu kayaknya bagus, lucu. Makanya gue mau nge-review buat kalian. Ya termasuk sesuatu yang lain daripada yang lain di daerah Sanur. Ikutin aja terus, jangan di skip. Bagi kalian yang baru pertama kali lihat channel gue, langsung subscribe aja. Kalau kalian mau tanya-tanya bisa langsung komen di bawah. Kalau mau lihat-lihat dulu silahkan ya. Oke, enjoy my video. Gue udah sampai ke restorannya, tapi katanya parkirnya di sini. Gue bingung deh tuh. Ntar kita lihat ya apa yang akan terjadi. Ya, udah datang ya. Sanek. Iya, udah. Oh gitu. Bentar. Ya ampun Tuhan. Oke. Okay. Kok jauh ya parkirnya, tapi Pak ya. Ada yang lebih dekat, ini udah paling terdekat, udah dapat tempatnya. Iya, oke. Okay. Gak apa-apa nih Pak, ya Allah. Iya, orang tugas security-nya. Oke. Ada. Yo. Berdua aja. Nah, nanti kita berempat. Iya. Saya nge-vlog. Bapak terima kasih banyak. Pak siapa? Pak Mangku. Pak Mangku. Bapak terima kasih banyak. Oke. Okay. Wow, nice. Halo. Halo, Mbak. Ya. Yeah. Itu berapa orang, Kak? Ada teman saya di atas. Oh, iya. Iya. Yeah. Di lantai 2 ya, Mbak? Iya. Oke. Makasih. Halo, saya langsung ke atas ya. Seru banget. Itu dia mereka. Tempatnya lucu banget, biasanya dipakai untuk priwet gitu. Tuh, foto-foto lucu ya. Style-nya kolonial gitu.
lucu banget buat ngopi-ngopi cantik, banyak spot-spot untuk foto-foto, sangat instagramable. Bisa duduk di situ juga. Jamu kunyit asam anget ya. Jadi, ini es krim, nggak tahu es krim apaan ya. Masih mau kali yang ada di depan masih. Enggak, kayaknya kalau es teler kan biasanya santan ya, pakai santan ya. Iya, cuma dia kreasi. Ini ada avokado, ada jelly, ada apa sih namanya nih? Itu bukan selasi. Selasi, bukan. Betul. Terus apa lagi sih? Ini yang kuning. Oh, avokado itu. Ini apa? Nangka. Kuplek. Nah ini gelnya lagi. Ada yang kuning nggak? Itu tuh ini apa? Ini namanya, ayo. Itu. Ini namanya kolang kali. Mantap. Ini ada merah. Mau cobain nggak? Sama hijau. Cobain mbak. Ayo cobain. Ayo cobain dong. Silahkan. Kita makan bareng rame-rame. Ijel. Di pita loka. Dia tadi makanannya apa sih? Makanan Indonesia. Indonesia. Ada balinya. Nusantara. Jawa Tengah. Apa tadi? Katanya masakan yang dimasak sama Presiden Soekarno. Iya. Kitchennya inspirasinya dari Presiden Soekarno resepnya. Oh gitu. Ini si Masimo. Pita loka. Inspirasi menu kami bersumber dari buku resep masakan warisan Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno yang berjudul Mustika Rasa. Amazing. Halo. Piye kabare semuanya? Baik. Api. Ayo. Sorry ya. Perkedel jagung. Tahu berontak, wow. Pucuk labu. Tumis pucuk labu. Ini batagornya. Oh, ini urap. Urap. Sop buntut. Mecing, mangkok nasi. Sama es krimnya. Senang dong.